Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara merubah password di Discord, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, guys, yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasinya. Nah, jika sudah, kalian buka Discord-nya, guys, ya. Kita buka Discord. Nah, tampilan pertama Discord mungkin seperti ini. Nah, kalian scroll ke kanan atau kalian swipe ke kanan sampai muncul yang logo bagian bawah sini yang ada 5 logo ini. Kalian pilih yang bagian paling kanan atau bagian yang pojok kanan bawah kalian pilih. Setelah itu, kalian pilih di My Account. Nah, di My Account kalian pilih. Nah, setelah kalian pilih My Account, kalian pilih yang bagian ini, guys, Change Password. Nah, di bagian current password sini, kalian masukkan password lama kalian atau password yang saat ini kalian gunain. Nah, di sini Ko Tutorial bakal masukin dulu password lama Ko Tutorial. Nah, jika kalian sudah masukkan password lama kalian, kalian masukkan password baru kalian. Nah, usahain password baru kalian itu mengandung unsur huruf besar, huruf kecil, dan angka ya, guys, ya, agar tidak gampang terhack. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan buat password barunya Ko Tutorial. Misalnya Ko Tutorial bakalan buat passwordnya itu ayam kampung 123. Nah, setelah itu kalian pilih save, guys. Nah, udah tersimpan. Jadi password lama kalian sudah tergantikan menjadi password yang baru, yaitu ayam kampung 123. Nah, kayak gitu, guys, cara mengganti password di Discord, guys. Nah, mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. Semoga video ini dapat membantu kalian. See you di next video. Bye bye.